kita cicipin rasanya. Saat ini kita berada di Jalan Wijilan, mau membeli oleh-oleh khas Yogyakarta, yaitu gudeg. Nah, ini gudeg Wijilan 167. Mari. Dada, isinya dada bepong sayap dan telur. Nah, ini gudeg Yucum Wijilan sebagai salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta. Gudeg mau dibawa ke Ngawi, Jawa Timur. Lihat gudeg Yucum ya, tahan sampai 2 hari katanya, dengan proses dihangati dengan cara dikukus atau dimasukkan dalam kulkas. Nah, ini gudeg Yucum dari Jalan Wijilan. Sekali kita cicipin rasanya. Benar-benar tidak basi, karena kata penjualnya tahan sampai 2 harian. Paling besok bisa dipanasi. Ini gudegnya, ada telurnya. Mari kita buka yang ini. Gudegnya rasanya manis. Gudeg oleh-oleh khas Jogja. Kalau ini krecek. Kalau kreceknya ini ada tempenya, ada sambal kreceknya. Oke guys, sudah recommended bagi kamu yang ke Jogja. Tahan.